Oke. 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 Itu dia jaraknya ya. Oke, lanjut. 75 meteran di sana ya. Cus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channelnya Sniper SRG teman-teman ya. Kali ini saya berburu belibis lagi, yaitu mengerambo atau menyanggong ya teman-teman. Kalau ketemu sebut bagus ya teman-teman. Saya masih menggunakan unit biasa ya. Itu dia predator biasa saja kemarin. Dan mimisnya SRG Struk 10 grand saja. SRG Struk 10 grand saja mampu long range di jarak 40, 50, 60 bahkan sampai 100 meter masih mampu longreng. Dan harganya 110.000 kalau kalian ingin mengorder ya teman-teman. Dan kalau kalian ingin COD atau bayar di tempat bisa juga, nanti saya kirim linknya di deskripsi atau di WA, melalui WA ya teman-teman. Jadi WA saya taruh di deskripsi dan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mengorder, ada nomor HP saya di situ. Kita lanjut mengerambu saja. Jos kandos, uhuy. Headshot. Mau terbang saatnya tadi teman-teman. Jadi saya cepat-cepat nembak nih. Kan mau terbang jadi saya cepat-cepat nembak 30 meteran nih. Ada di depan tadi. Enggak terbang teman-teman. Untung langsung kena kan. Jos kandos, itu headshot. 30 meteran ya. Tadi kan saya lihat mau terbang langsung saya tembak cepat-cepat. Jos. Lanjut. Headshot ini pecah nih. Kalau 10 grand saja pasti pecah kan. Pecah teman-teman. 10 grand saja. Oke. Oke, ada 2 ekor ya. Kena kayu nih. Bismillahirrahmanirrahim. 55 meter headshot lagi teman-teman. Jos. Si ada satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kena kayu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot dua-duanya ternyata teman-teman.
55 meter per dua-duanya coy. Yes. 30 meter lagi. Acer guys look. Saya kira tadi terbang satunya, ternyata masih ada di sampingnya. Dua-duanya itu bro. Meter. Oke, sudah siap ya. Kembang satu ekor. Tepar. Wah, tepar gimana nih? Nah, ini kena sudah nih. Tepar nih, teman-teman. Nah, tepar. Tepar kembang, coy. Nah, tepar, teman-teman. Akhirnya, nah, tepar. Tepar. 95 meter ya. Kembalikan kertasnya. Cus. Cus, tepar. Kembang. Ini dia dua-duanya, dua ekor ya teman-teman. 55 meter, kita headshot dua-duanya. Kira saya terbang satunya tadi, ternyata belum. Ada di sampingnya, jadi kita headshot juga. Headshot teman-teman. Nah, headshot. Headshot. Ini pecah juga kepalanya. Dua-duanya coy. 96 meter tadi, tapernya agak di samping. Tapi taper teman-teman. Guys, kita lanjut lagi. Meter. Okay. Ini berkil nih. 54 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan. Mau double kill gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Double kill coy. Double kill, double kill, double kill. Double kill, double kill. Hey, ini dia. Wah, kejalan satu. Mana satunya? Jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot juga coy. Ah, tiga-tiganya coy. 54 meter 51, 54. Yes. Ah, ini semuanya coy. Ada satu nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Headset juga pecah pulanya coy. 51 meter cus. Ada lagi temannya datangin satu lagi teman-teman tadi cus ya. Mantap, kita ambil dulu. 51 meter. Ambilkan turret lagi, ternyata ada lagi di sampingnya teman-teman cus. Ini yang double kill tadi teman-teman. Yang
gua kena tadi. Langsung petekor tadi kena, teman-teman. Ini masih hidup satunya yang tembusannya, satunya tepar, guys. Langsung 4 teman-teman di sini semua, teman-teman. Headshot sama teman-teman. Cuman satu yang enggak headshot tembusan tadi, teman-teman, yang mau yang double kill. Satunya kena badan, satunya kena kepala. Nah, headshot semuanya. Nah, pecah, mau hancur. Hancur sebelum green saja. Nah. Di sini tadi. Nah. Ini pecah juga. Waduh. Pecah semua kepalanya nih. Nah, hancur. Oh my, ngerinya. 10 green saja pecah ya. Langsung 4 ekor. Double kill satunya. Satu tapi masih bisa terbang. Double kena. Satunya terbang. Masih bisa berjalan. Saya kejar kan. Satunya kepala. Satunya tembus badan. Tapi tembus badannya masih bisa jalan ke situ. Saya kejar. Dapat. Jadi 4 ekor langsung di sini ya. Terus mantap sekali. Meter diukur di depannya 80, tapi itu di belakangnya itu 90 meteran. Oke, kita shoot ya. Ada 4 ekor. 90 meter. Ini 96 meteran, teman-teman. Karena jauh ini. Ada kayunya di depan kan, enggak bisa diukur tadi nih, ada kayu di depan. 93 lah. Sehingga bisa diukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berapa kah? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih bisa terbang, coy. Tapi tepar tuh. Oh, masih ada, cuman. Bismillahirrahmanirrahim. Kena dua-duanya. Tapi masih bisa terbang, anjir lah. Hah, satunya tadi mana? Ini tepar. Alhamdulillah, cuma satu ekor. Dua kena, teman-teman, kembang. Dua kena, teman-teman, 93 meteran menurut saya. Karena ada kayu di depan tadi, terukur kayunya nggak bisa tadi. Nanti deh, nih. Udah. Repar. Oke, teman-teman, 93 meter turretnya saja, 92 meter. Sebentar, jadi ada di belakang situ dia. Saya ngukurnya cuma bisa kayu ini, saya ukur tadi bisanya. Bisanya ada di belakang sini tadi. Lah, 80 meter, 80 berapa tadi saya ukur di sini. Dan bisanya ada di sini tadi. Nih. Bisa ngukur. Kena dua ekor, teman-teman. Cuman satunya terbang tadi. Jatuhnya enggak memperhatikan saya, jadi enggak tahu jatuhnya kemana. Cuman yang tembakan yang pertama ini tadi tepar agak ke samping. Nih. 3 ekor kan tadi habis kembangnya. Tepar. Alhamdulillah lah. Nah, dapat 1 ekor. Just gandos. Uhuy. SRG 10 green saja. SRG struk. Oke, teman-teman, kita sudahi berburunya, teman-teman ya. Baru jam 8 lewat 27. Karena rezeki tidak ada yang tahu ya, teman-teman ya. Ini baru pagi sekali udah poin lumayan sedapatnya, secukupnya. Sedapatnya lah pokoknya, teman-teman, udah kalau bisa enggak kependekan video YouTube-nya, saya sudah berhenti nembaknya karena lumayan udah baru jam 8 kan, memakai SRG Slug. SRG Slug yang 10 grand saja, teman-teman. Pecah-pecah kebelahnya semuanya ya. Jarak 50 meteran tadi kan. 10 grand saja. Alhamdulillah baru jam 8. Udah poin ada 9 ekoran karena kan rezeki tidak ada yang tahu. Baru jam 8 udah poin lumayan jadi gitu. Jadi berarti hari ini rezeki saya agak lumayan mantap. Alhamdulillah gitu, teman-teman. Oke,
Kalau kalian ingin order mimisnya SRG Slug ini punya saya, teman-teman ya. Ada kolom nomor HP di kolom komentar dan di deskripsi, bisa juga COD melalui link Shopee ya, teman-teman ya. Kalau kalian ingin order melalui mau COD atau bayar di tempat, WA saja saya, nanti saya kasih linknya, teman-teman ya. Nah, ini dia SRG Slug 10 green saja. Harganya 110.000. Tapi kalau di Shopee COD itu jadi harga 115 karena ada biaya admin gitu, teman-teman. Admin Shopee. Oke, terima kasih telah menyaksikan video berburunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jus kandus. Uhuy. Mantap.